Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tahu goreng saus kecap. Simple dan sederhana, gurih, mantap. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, tahu putih, bawang putih, daun bawang. Bawang merah kita iris tipis. Bawang putih diiris tipis juga. Daun bawang dipotong kecil-kecil. Tahunya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk membuat saus, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah atau gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata supaya bumbu-bumbunya larut. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Goreng tahunya sampai matang menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan saus yang sudah kita racik. Masukkan pula tahu yang sudah kita goreng. Aduk-aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Masukkan pula daun bawang iris agar lebih harum dan wangi. Tumis tahu kecap, simple, sederhana, gurih, mantap. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.